Di sini saya ingin membentangkan tentang apa yang dimaksudkan dengan alam purba Melayu. Saya menyentuh tentang alam purba, kemudian sedikit kita masuk ke alam klasik sebelum ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya dapati ada satu peta yang menunjukkan bahawasanya tamadun dunia ini sebenarnya sudah lama bermula. Ya, kalau kita lihat di sini ialah tamadun Arab Melayu bertarikh 1500 BCE. BCE bermaksud before Christ era. Before Christ era maksudnya sebelum Masihi. Ya, sebelum Masihi. Tamadun Melayu 1500 sebelum Masihi. Dan kemudian tamadun yang paling awal sekali ialah Mesopotamia. Bermula sekitar 5500 sebelum Masihi. Hakikatnya perbincangan saya dengan Prof. Mokhtar ia lebih lama lagi. Sekitar 8000 sebelum Masihi. Dan kita tengok lembah Indus 2300 BCE. Dulu India dia tak nama India. Dia nama lembah Indus. Jadi di sini kita tengok 2300 dan alam Melayu atau Southeast Asia 1500 sebelum Masihi. Kemudian kita nampak ada Egypt. Sesudah Mesopotamia, ia adalah Mesir. Tamadun Mesir sekitar 3300 BCE, walaupun dia lebih awal lagi ya. Dan seterusnya kita ada Kreta. Sebenarnya Kreta ini ialah dia mengatakan 2500. Sebenarnya dia lebih rendah lagi. Kita kena faham yang buat ini adalah Western. Jadi dia akan menaikkan di bahagian sebelah sini, sebelah Greek, sebelah Rom dan sebagainya. Dan di akhir kita ada West Africa 400 BCE. Apa yang menarik di sini ialah di sini ialah Champa. Federation, Champa Federation. Dia menamakan di sini ialah yang kita nampak 1500 BCE itu adalah di sini. Di kawasan Champa Federation, Western Cham. Dan kita nampak anak panah itu dia menuju ke sebelah west. Maksudnya penghijrahan akan berlaku ke bawah, ke Semenanjung Malaysia, ke Selatan Thai, ke Aceh. Di sini dia menamakan mainland Asia. Yang bertanda putih itu adalah Sundaland. Dipanggil Sundaland. Kita tak tahu kenapa dinamakan Sundaland. Padahal Sunda itu di kawasan sebelah itu saja, kecil saja. Ini adalah penamaan diberikan oleh pihak Orientalis. Jadi sampai hari ini kita namakan ialah Sundaland bermula daripada kawasan yang warna putih itu, termasuklah Malay Peninsula, Sumatera dan Kalimantan serta di bahagian bawah itu adalah Champa Indochina. Ya, yang di bawahnya adalah Funan. Okey. Ini adalah peta daripada East Hemisphere yang bertarikh pada 475 Masihi. World Map telah meletakkan nama-nama di dalam peta ini menjadi milik bangsa apa. Setiap bangsa itu mempunyai tempatnya. Jadi peta pada tarikh 475 AD ini, Semenanjung Malaysia, Semenanjung Malaysia adalah Melayu, milik orang Melayu. Kalimantan adalah milik orang Melayu. Filipina adalah milik orang Melayu. Sebahagian daripada Sumatera milik orang Melayu. Keseluruhan kawasan Sulawesi juga adalah milik orang Melayu. Jadi maksudnya di sini, pada tahun 475 sebelum Masihi, 475 Masihi sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah lahir 571. Maknanya 100 tahun lebih kurang sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah milik kita. Semua itu adalah milik bangsa Melayu. Dan peta ini bukan orang kita yang buat. Peta ini adalah pihak World Map yang buat, ya. Okey. Kita melihat bahawa sejarah
alam lain ini ataupun secapai itu telah bermula 1500 BC. BCE. BCE bermaksud alam purba, alam kuno. Ya, kalau klasik dikira selepas AD, selepas 1 AD, the birth of the Prophet Isa. Sehinggalah ke zaman Rasulullah SAW diiktiraf sebagai alam klasik. Tapi alam purba ini sebelum kelahiran Isa AS. Justru kita melihat 1500 BC. Ya, BC, tamadun kuno Champa, Melayu wujudnya, hubungan alam Melayu dengan agama Hanif. Buktinya apa? Terdapat agama Hanif. Dan ini tiada dalam catatan penjajah. Dan begitunya bukti yang lain, Mesir kuno telah berhubung dengan alam Melayu melalui pelayaran. Kita pergi kepada kaitan dengan agama Hanif. Kita sebagai orang Islam, kita memang percaya apa yang Quran dan Hadis sebut. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahu al-'azim. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kejadian manusia itu adalah daripada Adam AS, dan Adam AS adalah manusia yang pertama. Ayat ini hakikatnya telah menolak teori Darwin. Apabila kaedah-kaedah nahwu dan saraf kita kaji, kita dalami, kita analisa kan, kita dapati bahawasanya sebelum Adam AS itu memang wujud makhluk yang berdaging dan berdarah. Dalilnya apabila malaikat menyatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalimah yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima menunjukkan terdapat makhluk berdaging dan berdarah sebelum wujudnya Adam AS. Ini bermakna Adam AS adalah makhluk baru yang diciptakan oleh Allah Ta'ala melalui kebolehan intelektual yang tinggi yang berbeza dengan makhluk sebelumnya itu. Justru kita dapati bahwasanya tamadun hanya bermula sesudah wujudnya Adam AS. Sebab itu kita dapati pihak geologi, ekologi, filosofi dan ahli-ahli sejarah yang lain telah mengakui bahwasanya tamadun disebutannya hanya bermula sekitar 8000 atau 9000 BC sahaja. Justru siapakah tamadun kita? Siapakah yang mengetuai tamadun kita? Alam lain sudah tentu daripada tasalsul silsilah Nabi Adam AS, iaitu manusia yang sebenar, bukannya bercampur dengan makhluk yang sebelum itu. Kita kena letak di situ dulu sebelum kita membincangkan tentang alam tamadun Melayu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan Nabi Adam untuk menyebarkan agama tauhid. Justru dia perlu memilih satu bangsa ataupun satu kaum yang betul-betul mempunyai intelektual yang mampu untuk menggarap agama tauhid itu melalui kitab-kitab suci yang diturunkan kepadanya. Sekiranya berlainan bangsa sudah tentu tidak mampu, berlainan makhluk sudah tidak tentu tidak mampu untuk membincangkan apa yang diarahkan oleh Allah Ta'ala itu untuk menyebarkan agama tauhid. Justru intelektual, kebolehan berbahasa, kebolehan menganalisa terhadap sesuatu telah melahirkan satu tamadun besar manusia di atas muka bumi ini. Itu adalah agama tauhid. Bagaimana agama tauhid sampai ke alam Melayu? Agama tauhid sampai ke alam Melayu melalui ajaran Nabi Ibrahim AS. Persoalannya, adakah sebelum zaman Nabi Ibrahim AS ajaran itu? Ajarannya bagaimana di alam Melayu ini? Ramai yang bertanya soalan begitu kepada saya. Justru jawapan saya senang saja. Sekiranya mereka itu tidak menyembah berhala, mereka itu selamat. Apa maksud selamat? Salimah. Muslim. Muslim itu bermakna selamat. Sekiranya mereka tidak menyembah berhala, mereka itu selamat. Maksudnya mereka Muslim. Itu jawapannya. Apabila datangnya agama Hanif, mana membawa syariat baru. Setiap Nabi-Nabi membawa syariat yang tersendiri. Nabi Ibrahim syariat Ibrahim, Nabi Daud syariat Daud, Nabi Musa syariat Musa, Nabi Isa syariat Isa. Ya,
Mereka itu membawa syariat yang memberi pengajaran yang baru, tetapi kaedah percaya kepada Tauhid itu adalah sama. Konsepnya sama. Justru kita dapati agama Nabi Ibrahim adalah agama Hanif, penduduk di alam Melayu. Sebelum datangnya agama Ibrahim, sekiranya mereka tidak menyembah berhala, mereka adalah selamat Muslim. Selamat daripada apa? Api neraka. Itu kena percaya. Maka mereka tidak syirik. Ya? Okey. Bagaimana mereka datang ke sini? Bagaimana Nabi Ibrahim datang ke sini? Sebagaimana saya dapat dalam kitab-kitab bahawa mereka datang melalui anak-anak keturah. Keturah. Nanti saya akan pergi ke slide seterusnya. Hubungan dengan Mesir kuno dan pelayaran juga, saya akan seterusnya ke slide yang akan menghubungkan antara dengan hubungan dengan Princess Hatshepsut pada tahun 1400 BC. 3 BC ke 1 BC, kerajaan Melayu Pertani sudah muncul. 3 BC lagi, tapi data ini tidak digembar-gemburkan. Hanya segelintir saja yang maklum tentang maklumat ini. Kerajaan Melayu Pertani dipanggil Tuan Melayu. Tuan Melayu ini raja. Ini raja, ya. Ketua, ya. Pertani bermula dengan Primula. Nama Pertani itu dia mula asal nama Primula. Zaman dinasti Tuan Melayu sekitar 3 sebelum Masihi. 3 kurun yang ketiga sebelum Masihi. Kurun ketiga sebelum Masihi 300 sebelum Masihi. Tahun 300 sebelum Masihi. Third century. Third BC sehingga kepada 200 Masihi. 200 Masihi sekitar kurun yang ke 3 Masihi. Ya. Di Ru 9. Yang kedua, Patani juga zaman dinasti Raja Putri Mahawangsa sekitar 200 sehingga 500 AD. AD ya, saya lupa tulis AD di situ. Iaitu Masih. Kemudian mewarisi nama Langkasuka. Langkasuka iaitu zaman dinasti Mahawangsa Selendra di kota Mahligai sekitar 600 sehingga 1500 AD. Iaitu alam Masih. Sekarang alam Masih. Ini alam klasik. Sebelum itu, 1 AD ke atas, 1000 ke atas, 1500 BC, 300 BC, masalah itu adalah alam kuno, alam purba, ancient. In English, dia kata ancient. Kemudian, kita pergi ke terakhir, zaman Patani. Patani zaman dinasti Indra di Krisik, bertarikh 1500 AD. Di Krisik, kita dapati ada kerajaan Islam Melayu bertarikh 1500 AD. Yang atas tadi 1500 BC. Saya harap para hadirin dapat membezakan tarikh itu. Tarikh AD dengan BC.